านไว้โอ้ตามเขาแค่แค่จะหลบเดี๋ยวไปอยู่ใต้เชือกSeperti inilah akibatnya ketika berani menyombongkan kemampuannya di hadapan buakau. Sungguh sangat memalukan. Sebelum duel ini berlangsung, awalnya petarung ini dengan percaya diri memamerkan ilmu kebalnya. Bahkan semua penonton yang melihat itu sangat takjub.ไม่ได้ครับจับตาดูดีๆจะเข้าไม่เข้าครับโอ้โหตะเกียบหักครับแม่ที่เราตีได้แบบนี้นะครับ namun berbeda dengan buakau malah disambut tawa olehnya tidak sampai di situ sang petarung kembali membuat buakau tertawa เกียบยังไม่เข้าตายได้ยังเลี้ยวหลังครับDan petarung itu bernama Quentin Chong. Selain sebagai petarung, Chong juga seorang pelatih bela diri. Bahkan ia juga seorang artis yang sudah memerankan beberapa genre film di Amerika. Dan Chong dijuluki Sang Naga. Setelah bel berbunyi, Chong langsung menyerang buakau. Namun buakau membalasnya.Meski duel ini hanya sebatas hiburan semata, namun tak mengurangi keseruan laga ini.Karena keduanya juga mencoba untuk lebih profesional meski tidak kondisi serius. Yang akhirnya duel ini berakhir ketika Chong terjatuh. Dan semua penonton sangat terhibur dengan aksi keduanya. I love Muay Thai. Tidak hanya sekali buakau melawan petarung artis seperti Chong ini. Bahkan tahun kemarin ia juga melawan petarung baru MMA, yakni Kota Miura. Kala itu Miura baru sekali bertarung, namun ia sudah berani menantang buakau. This is impressive. Kota looks like he's got a slight. Oh no, I think these two are the same.Meski bukan level buakau, namun buakau tetap menghormati Miura. Here we go, buakau is back at Rajnamnern. And also picking up the Toyota Marathon. Sports fan, as Beer said, his father's a famous soccer player. Bahkan duel itu berlangsung 3 ronde. Oh, oh. Good combinations, but a beautiful right high kick there.Push that from Miura as Buakau looks to go. Rip a left body shot. Good hands coming in from Miura. Sebenarnya, ketika Buakau serius, bisa jadi hanya cukup satu ronde saja. Namun, Buakau masih tetap memberi hiburan yang menarik untuk warga Thailand saat itu. Left hook to the body from Miura, but Buakau coming back with a flurry of his own. And could be there. Buakau switching to southpaw, big left body kick from Buakau. And a right combination there from Miura, but he's stumbling here. Years ago, Buakau destroying banana trees with his body kicks. Left knee from Buakau, right hand from Buakau. Right knee from Buakau. Buakau is going all out to finish this fight. And the referee wears it off. Oh!Jika kalian ingin serius seperti apa kejamnya buakau, seperti inilah ketika buakau serius saat di atas arena.
Seperti inilah aksi brutal dari seorang Buakaw Banchumak. Di masa jayanya, sulit rasanya untuk mengalahkan petarung yang dijuluki sang dewa Muay Thai itu. Inilah salah satu laga Buakaw yang sangat brutal, yakni saat ia melawan petarung dari Rusia, Rustam Sharipov. Pasalnya Sharipov sampai luka robek besar di mukanya. Tidak hanya sekali, Buakaw membuat lawannya berdarah-darah, termasuk petarung ini, yakni Tomoaki Makino, yang dibuat hancur oleh Buakaw saat ia bertarung dengannya. Laga kedua, yakni ketika Buakaw melawan petarung dari Jepang pula, yakni Hiroki Shishido. Namun tak butuh waktu lama bagi Buakaw, cukup beberapa detik saja. Hiroki Shishido, Buakaw по праву удерживает. Buakaw на левой руке, на прямой и боковой слева. Коротко и ясно. Я даже не успел ничего сказать. Что творит этот парень? 24 года. Ну а Хироки Шишида 29 лет, очень опытный. Тинджу Буакаw juga sangat keras. Termasuk Shishihiro Sato, salah satu petarung terbaik dari Jepang yang juga pernah dibuat tak berdaya oleh sang dewa Muay Thai. 59 kg весит Порпромок. И такая тяжесть удара. И Сато, пошатываясь, выдерживает целую серию ударов. Порпромок не раз вот так ошеломлял своего соперника. Bahkan Sato sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Незыблемое и наказывал своих, не признает никаких сюрпризов. Выше на 11 сантиметров сложно Порпромоку, но на деле похоже не очень-то. Let's get her!